Alright, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga semua dalam keadaan yang sihat-sihat selalu. Okey, ini dah video sambungan. So hari ni bercadang nak pasang fast throttle. Dalang ni sebab Noh kata pasanglah fast throttle baru sedap sikit. Ada kali tu kan Noh? Kalau hitam ada hitam. Hitam darah, hitam dia tak payah tukar. Nangit Noh. Eh, ini untuk Y eh? YLC boleh pakai? Boleh. LC? LC ada LC pun lah. Yang penting Y punya. Oh tu Y15. So geng ni, ni dia. Ada satu almari Umar Racing. Semua barang ada ni. Kalau siapa yang peminat-peminat Umar, tu lah. Aku rasa aku pernah buat video tapi tunjuklah. Ada 62, 57. Ni apa ni? Quick Mission. Apa? Gear lah? Kamprik. Kamprik punya quick machine lah. Yang ni kalau geng-geng main track cunan ni. Kalau daily aku rasa agak kurang sikit sebab dia terlalu cepat. TPS, injector, valve spring, air filter, lagi apa lagi, macam-macam lagi ni. Piston, cam, coil plug, oil pump, yang die cam punya ni. Umar punya kan? Ya. Ni Umar punya eh. Tu yang rod pada tu, insyaAllah nanti. Cik, nanti nak menang lima, nak lima Noh. Itu LC punya. Itu apa? Oh ni lah, Kindrek. Injector. Tak sabar pernah buat ni. Okay. So jom kita nak pasang ni. Video ni kita pasang quick throttle ataupun fast throttle ataupun orang panggil dulu ada orang pernah panggil throttle. Racing throttle. Yes, ada orang pernah panggil aku racing throttle. Dulu sebelum keluarnya term quick throttle lah, fast throttle lah, orang akan sebut racing throttle ataupun cable racing. Okey, jom kita nak pasang. Benda ni benda lama ni, ramai dah pasang dah. So Noh kata pasang benda ni takkan rasa ni lah berat. So apa sekarang throttle aku okey lah. Aku suka macam ni, ringan. Ada free play sikit. So sekarang kita biar Noh pasang dulu. Aku harap, aku janji kalau throttle aku untuk motor, aku nak ada free play macam ni. Ni orang panggil free play eh. Kalau siapa-siapa yang buat motor ataupun yang pasang sendiri ke fast throttle, make sure bila kau pasang throttle kena ada macam ni. Ni orang panggil free play. Dia kena ada free. Macam aku pernah pasang dulu lah kat motor besar aku, dia tak ada free play. Dia terus dia buka terus dia ketat. Dia kena ada macam ni, kita buka kan. Lepas tu lepas kena ada macam ni. Ni free play. Free play ni bagus. Sama juga dengan ni. Ni bukan ada free play. Brake kena free play. Kena ada free play. Dia panggil free play eh. Free play tu kena ada. Dia tak boleh terus ketat. Okey. Nak kena buka semua tu. Nak buka. So ni dia produknya daripada Umar. Oh dia bagi ni ya. Umar Racing eh. Alang-alang motor ni pun dah, aku rasa motor ni memang buat high performance kat motor ni. Chill high performance. Dan maybe aku dengan don't plan dengan Noh, tak sure lagi dengan Noh, maybe 4 port ni akan dipindahkan ke RS. So untuk Y aku tak sure lagi nak pakai caliper apa, tengok dulu macam mana. 8 port. Sakan Noh. Okay. So 4 port ni maybe lah akan dipindahkan ke RS. RS kita akan pakai 4 port. Untuk motor ni aku rasa nanti maybe akan pakai 2 port kot. Tak sure lagi, tengok dulu. Tapi lambat lagi lah. Tunggu aku jumpa caliper yang sesuai untuk Y ni baru aku tukar. Alright. So far coolant okay. Nampak kan coolant? Aku pun sekarang dah jadi macam agak risau buat coolant. Okay. So proses test run ni masih lagi berlangsung. Kita akan cuba test run motor lagi. Alright. Jom saya tengok nak pasang pula. So total cable ni dia ganti kali ni aku rasa ni. Yang ni ya. Kabel pakai balik yang sama. Alright. So nak tukar fast throttle ni, buka kabel lah. Buka ni tukar ni saja. Okey. Aku akan ulang banyak kali ya. Wajib ada free play ya. Free play itu wajib.
Okey, sudah buka dah ni. Ha, so kabel boleh pakai yang standard boleh eh. So kita sekarang unboxing. Unboxing. Benda dah lama kat pasaran baru nak pasang. Unboxing ah, baru buka kan. Ah, baru buka ni. Ni baru buka kan. Ha, ni payah unboxing. Unboxing. Bukan untuk baru itu baru bagi unboxing. Ha. Dalam ni semua boleh panggil unboxing. Unboxing kan, walaupun ha, barang dah lama. Okey, so kita pakai sang quick throttle. Ha, saya boleh ngiki. Ngiki mahal ni. Ngiki ya. So sini boleh nampak ah dia punya ni. Ah, umur operating angle dalam 65 darjah. Standard operating angle 80 darjah. So dia memendekkan pulasan throttle sebenarnya. Dia tak tambah top speed, dia hanya memendekkan. Aku pernah buat video ni, video lama aku tu. Kalau siapa pernah tengok. Ah, video lama tu aku pernah buat. Okey, satu je dia punya beza dengan standard. Ah, buat standard dia ada macam ni. Kecil ada gigi-gigi ni. Beza ah. Okey, kecil. Kemudian kalau yang throttle stand ni nampak dia ada macam gigi ni. So ini bila buat throttle grip, dia lebih grip lah. Yang ni macam ni kena tambah sikit kot. Ke grip. Ke grip ah. Okey, ya. Masak lagi pula buat throttle. Free play ni. Tengok panggil free play. Alright. So kita kunci ketat semua dulu, kita check. Okay. Okay, jom ni jom. Nak balik. Alright. Okay. So settle. Ini punya urusan. Dah masuk fast throttle. Jom kita try tengok first throttle macam mana. Berbalik ni. Start motor dulu. 38. Okey lah. Okey, so sebenarnya sekejap lagi dalam pukul, sekarang pukul 12. Sekejap lagi dalam pukul 2 aku ada meeting sikit dengan pihak RK. RK ni rantai eh. Dia ajak meeting sikit. Ada orang contact aku ajak meeting. So tak sure lah benda apa yang nak disembangkan tu. So siapa lagi tengok. Kalau free-free je aku buat video sikit lah. Jumpa pihak RK tengok. Allah. Okay, jom kita test fast throttle. Okay lah. Ni ada free eh. Nampak. Free ni kita nak. Ada ringan. Ada pick up sikit. Nice. Belok lah. Oh, ada pick up sikit. Okay lah, sebab throttle dah pendek eh. Fast throttle ni dia memendekkan throttle. So bila dah pendek throttle tu, dia sedap sikit pulas. Sedap sikit pulas. Tapi kena jaga-jaga eh, dia agak berbahaya. Terutamanya kepada motor yang ada torque yang sangat tinggi. Sebab boleh jadi kalau kau terkejut, kau tahu boom throttle, dia ke depan terus. Oh, panas ni, panas. Hari ni panas. Oh, ada gadis naik Y merah. Shortcut aku ni. Selalu depan tu jam. Alright. Oh, nice. Sedap sikit. Motor pun
tok dah tinggi. So pulas dia, pulas ada, pulas ada. Okey lah. So kalau ada yang tanya fast throttle ni wajib pasang ke tak eh? Bagi aku ni, kalau korang ni memang minat nak layan order pick up ataupun malas nak lock sampai tangan macam tu, boleh pakailah fast throttle. Lock fast throttle ni dia dia pendekkan sikit je pulasan. So lagi okey sebenarnya. Quick shifter per, I like it. Combo yang sangat menarik. Okay, so nanti aku rasa macam aku beritahu tadi lah, maybe 4 port, 4 port. Dia bila lepas kau ada beritahu kan, yang 4 port untuk Y ni maybe akan dipindahkan ke RS code. Sebab aku plan motor ni macam nak buat setup, tak mau padu-padu sangat lah. Cik lah, nak buat setup yang cun-cun eh. Tengoklah macam mana, aku tak sure lagi lah, aku baru fikir. Sebab aku plan macam motor ni nak pakai 2 port je. Tapi tengok 4 port ni pun lawa kot lah. Tak tahulah, tengoklah macam mana. Okey lah, so aku rasa sampai setakat ni cukup. Allahuakbar, sampai setakat cukup video aku untuk hari ni. Terima kasih kepada yang menonton. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe. Alright, jumpa di next video. Ya, assalamualaikum. Bye bye.